Nah, di video kali ini intinya adalah gue mau ngeprank Meira lagi. Gue mau ngeprank apa? Nah ini tuh pranknya simple banget sebenarnya. Gue nggak tahu bakal berhasil juga atau enggak. Cuman gue agak sedikit optimis berhasil karena kadang kalau gue melakukan hal ini, kadang Meira tuh suka terpancing tanya gitu. Pokoknya ini tuh gue mau bikin vlog sama Meira untuk beli perlengkapan perabotan rumah untuk ngisi rumah gue ini. Masih banyak yang kosong. Nah, nanti di tengah-tengah vlog gue mau ngejailin Meira. Halo. Dihabisin dulu gimana? Iya. Yeah. Aku udah pegel kayak ginian. Seng liat apa? Hah? Gak apa. Seng liatin apa sih di handphone? Gak liat apa? Oh, senyum-senyum. Sayang. Eh? Siapa? Sayang lu karena lagi ngomong lah. Siapa? Dina. Siapa itu? Iya, temen kok siapa itu? Gemesin. Sayang ya gemesin. kok aku nyoplos gemesin? Maksudnya sayang gemesin. Tadi tuh lo sayang tuh kayak tadi tuh lo kayak sayang apa? Kenapa emang? Ya adalah. Gak boleh gitu mas. Gemesin. Sayang ya gemesin. kok aku nyoplos gemesin? Bentar maksudnya sayang gemesin. Tadi tuh lo sayang tuh kayak tadi tuh lo kayak sayang apa? Aku gak diajakin. Ketawa-ketawa sendiri aku gak diajakin. Itu loh sayang tuh gemesin kayak gitu. Emang itu ngapain dia? Lucu, dia tuh lagi gemesin. Gak jelas nih orang. Enggak. Tapi yaudah sih handphonenya taruh dulu. Kalau gitu mah mending aku pulang aja berdua. Nama handphone. Iya. Udah tau jangan bikin marah-marah. Aku tuh gak pengen marah-marah misalnya. Ya yaudah, yuk guys, kita lanjut aja perjalanan kita menuju Informa. Terus sambil makan tahu bulat. Yuk, ini udah enggak begitu macet. Yuk. Kenapa dia taruhnya cuma di plastik gini ya? Iya. Kan kimia. Makan ini kok gede banget ya? Bentar dong. Masih panas atau udah dingin oleh? Kedinginan. Ya, gak enak dong. Kan enakan hangat. Enak. Mau, aku. Yang bumbunya banyak. Langsung. Enak. Kurang pedes. Pedes lah, Bray. Pedes juga. Itu kan? Cuman dulu. Oh, iya. Iya. Makanya biar handphone-nya dulu. Coba guys, ini macet banget parah. Nih, gua kasih lihat ya. Tuh, macetnya kayak gini. Masya Allah. Padahal Informa tuh deket banget loh, cuman kesitu doang loh. Pedes sayang. Pedes. Nanti. Mendingan makan dulu semua pedes, baru ntar minum. Sumpah ini tuh macetnya tuh sampai bikin kita bisa berhenti, gak ngapa-ngapain, pegang handphone gitu-gitu. Pedesnya ya Allah. Lagi sayang, kalau berhenti terlalu lama tuh malah ini. Dong. Gak mau. Kalau berhenti kelamaan tuh gak enak sayang. Tadi aku nawarin ke mas Wain malah sibuk handphone. Hah? Mana orang gak nawarin? Tadi aku nanya lagi gak? Loh. Yaudah sih nanti dulu medinanya. Iya. Tapi lucunya sekarang masa nanti? Ya masa lucunya dari tadi gak kelar-kelar dari tadi. Soalnya dia tuh kocak banget sayang. Sumpah macetnya. Ah sayang. Tadi kan udah boleh. Nanti lagi Mas Wayam. Sumpah lama-lama aku gak nyaman deh. Kalian tuh kayak gak respect gitu. Kok gak respect? Yang lagi ada aku. Emang sepenting itu kah? Ya udah sih kalau bercanda kan bisa nanti. Enggak.
Kalau menurutku kalau lucunya sekarang dibacanya nanti malam jadi nggak lucu, sayang. Ya terus jadi kalau misalnya kayak gitu terus aku ngobrol, ajak Mas Wen ngobrol, terus aku nggak digubris gitu. Iya. Kan dari tadi aku gubris. Tapi delay. Hah? Delay. Tuh, gile. Ada... Kok saya ngatain aku gile? Gile. Saya jadi orang Betawi. Gile. Gile. Gile lu. Nah, Mas Wen nggak usah sosok ini deh. Ya ya. Tadi aku juga nawarin enggak. Nawarin apa? Bukan. Ngecek doang ya Allah, udah dibalas atau belum? Ya Allah. Ya, ntar kalau udah dibalas aku diemin. Oh, jadi mending diemin aku deh. Enggak. Aduh, aku kesenggret bumbu. Kau bulat nih. Enggak gitu maksudnya. Terus? Ya gitulah. Oke, sini kita udah mau sampai. Eh, ada mobil mau nyebrang. Saya nyebrin banget, sumpah. Apa tuh? Sumpah aku gak ngapa-ngapain loh. Saya gak kuapain sih. Nyebelin. Saya gak kuapain sih. Enggak, apa toh? Ya itu, sibuk sendiri. Mending kerjaan. Ini kerjaan bukan. Sama cewek. Dia ya. Ngegubris aku. Malah lebih nunggu-nunggu chatnya dia. Udah balas apa belum daripada ngegubris sama anakku. Ya soalnya kan menghibur. Enak. Gua habis. Belum habis. Kayak males. Kenapa toh? Kenapa tuh? Enggak, sumpah kenapa aku bingung nih. Yang salah itu apa, sayang? Terus aku ini lagi, ulangin lagi. Apa? Aku enggak nemu sesuatu yang salah. Aduh, tuh dicakar. Ya itu tadi, aku lagi ngobrol sama suaranya. Mas suaranya ini malah gubris, malah sibuk sendiri. Ya kan ini aku gubris tadi. Ya kan tadi udah, sekarang kan udah enggak. Ngobrolin apa sih? Hah? Ngobrolin apa? Jangan. Sini, handphone aku aja yang pegang. Iya nih lah aku taruh, ah sayang tuh. Ih, lagian. Apa? Tapi aku penasaran sih. Apa? Sayang gitu sih. Penasaran apa? Gak apa. Nyebelin Mas Wayan, aku gak suka. Sumpah aku gak suka banget kayak gini. Mas Wayan kayak gitu lagi, aku udah sama Mas Wayan capek. Sumpah pedes banget. Udah minum. Mana minumnya? Mas Wayan kayak gitu lagi, aku udah malas banget beneran. Udah jadi gak enak gini loh moodnya. Iya sayang. Iya, udah. Ah sayang. Enggak, ini terakhir udah buat aku. Aku nggak boleh minta. Ini udah terakhir. Maaf ya. Udah terakhir aku tempelin saus sambal. Ya udah setengahan deh. Wah, boleh. Wah, baik sekali. Tapi mau nggak boleh itu lagi. Nggak boleh apa? Pegang-pegang yang kuat. Iya. Kalau itu lagi aku udah males sebuah. Iya, iya. Nah, akhirnya sumpah ini tinggal dikit lagi sampai guys. Kita tinggal pos itu terus sampai dan kita beli. Kita ke pemerintahan pertama dan kita beli. Di sini kayaknya beberapa perlengkapan. Ya Allah, toh Mas Wayan. Hah? Apa? Sumpah aku tuh udah gak mood lagi deh. Enggak orang. Aku gak mau. Udah jadi mau temenin beli-beli, aku pulang aja. Apa tuh sayang tuh orang ini udah nyampe ini loh. Kita udah sampai loh, ini loh udah sampai. Masa ya gak mau beli-beli. Sayang juga kan nyebelin banget. Ya tadi aku udah negur berapa kali coba. Tapi tuh gak didengar-dengerin. Iya tapi kan iya, ini iya dong. Tapi Mas Wayan tadi nyanyi lagi. Ini udah sampai. Ya udah Mas Wayan. Terus ini udah gak main handphone lagi. Enggak, Mas Wayan sendiri aja aku udah males banget. Aku udah ngamut banget. Apa toh sayang aku tuh? Udah ngamut banget. Bentar, masuk beli handphone Maya. Masa ayah gak jadi nemenin aku? Ini sama ayahnya sama Dina. Malah jadi tambah seru kan? Tuh. Buka aja nih. Kenapa dibuka? Pulang. Eh, sayang apa tuh? Bentar tuh. Sayang tuh ngomong apa tadi, sayang? Gak lucu, sayang. Itu gak lucu. Enggak, sayang ngomongnya gak jelas. Aku gak denger.
Bentar ya. Selamat datang. Silakan masuk. Bentar, cari parkir. Saya tuh kenapa toh? Enggak, sayang tuh kenapa sih? Saya agak berlebihan deh. Orang aku enggak ngapa-ngapain. Agak berlebihan enggak sih sayang tuh? Sayang tuh kenapa ya ampun? Udah nyampe nih. Ini kita udah nyampe. Terus kita guys, ini kita udah sampai. Terus kita bakal belanja perlengkapan tapi parkirnya penuh banget. Aku enggak mau ya, Mas. Enggak mau apa? Soalnya parkir aja aku mau pulang aja. Apa tuh sayang? Ih, orang udah nyampe, masa kayak gitu? Enggak, aku gak mau. Kenapa gak mau? Soalnya nyebelin banget. Orang aku gak ngapa-ngapain nih, dapet dia. Kita dapet parkir nih, semoga gak dipakai orang. Gak mau. Nah, dia pergi juga. Ya, dia pergi di sini. Enggak, aku gak mau, pokoknya mau pulang. Apa tuh, sayang? Lama lagi dia parkir. Aku udah males banget. Apa sih? Ini loh. Eh, maksudnya jangan bikin aku ketawa, aku tuh lagi marah. Makanya gini-gini. Kayak orang aneh. Ini. Gak bisa parkir situ. Aku gini-gini. Kayak orang aneh. Sumpah gak ada parkir. Keluar kita antri. Gak antri sumpah, itu bisa maju mas. Mas aku gak suka banget. Apa tuh? Ya udah. Sumpah aku udah gak mood banget, beneran aku gak mood banget. Enggak bercanda doang sayang, bercanda doang. Udah, daripada kita enggak jadi. Ini kita udah nyampe. Bercanda. Ini lo, cek nih lo. Nih lihat, handphoneku enggak ada chat dari siapapun dari tadi. Ada chat dari Aku cuma ngetik tapi enggak aku kirim. Kita udah sampai. Itu tuh bercanda doang sayang. Nih lo, cek. Saya boleh cek. Tadi aku lihat ada room chat. Room chatnya aku tuh ini lo. Aku ngechat siapa? Mbak Vivi Jahit. Bibi jahit aku dari tadi tuh cuma ngetik-ngetik gini. Gak ada. Nih, cek. Jangan sih. Enggak, sumpah aku gak chat sama siapa. Ini bercanda doang, aku cuma bercandain sayang, ngejailin sayang, sumpah. Ya udah di bed dulu. Sumpah aku gak ngedein chat sama siapa sayang. Sumpah. Udah yuk turun yuk, udah kemana-mana loh. Kita udah nyampe ini loh. Di back dulu, aku lihat dulu semuanya. Aku gak mau, terus cuman di fan doang. Ternyata beneran. Enggak. Tapi itu masalah tuh nyebelin banget. Yuk turun yuk. Guys, kita udah sampai. Sekarang kita mau turun, kita mau beli perlengkapan yang pertama ini. Di tempat yang pertama. Yuk. Ayo. Sumpah nih loh, ya Allah. Nih. Bentar toh. Ya bentar. Abis ini aku lihat ya. Dihapus dulu. Susah. Iya, ini lo gak ada. Nih sumpah nih. Enggak, aku gak percaya. Sumpah. Tadi mas Ryan ngapus dulu, aku gak percaya. Sumpah barusan ini tadi aku tuh mau ngeprank sayang lagi. Dua kali prank jatuhnya. Aku tadi udah mau nyelesain pranknya. Terus aku kepikiran buat ngeprank double. Jadi ya ngeprank yang kedua adalah aku pura-puranya tadi ngeprank ternyata tuh gak ngeprank gitu loh, paham gak? Enggak. Jadi gini loh. Ah sayang tuh. Sumpah aku lagi marah tau. Jadi gini loh, kan tadi kan aku udah mau menyudahi pranknya, aku ngejadiin sayang, aku pura-pura chatting. Terus pas aku udah mau menyudahi pranknya, aku kepikiran, ah aku prank lagi ah. Ngepranknya adalah, ternyata itu tadi tuh aku tuh beneran, aku pura-pura ngehapus chatnya gitu loh. Aku pura-pura mau aku liatin, aku gak berani ngeliatin. Jadi pranknya double gitu loh. Nah percaya toh? Udah percaya pokoknya. Enggak mau. Ya terus gimana? Itu cuma di fan. Ya terus gimana? Enggak ada. Oh, aku ada footage aku opening mau ngeprank saya. Tapi tetap aja. Kok tetap aja? Jadi aku lihat ada yang dihapus dulu. Enggak ada yang dihapus. Itu prank double sayang. Tapi aku enggak percaya. Sumpah, aku ada footage aku opening mau ngeprank saya, mau lihat. Enggak. Ya terus gimana toh? Ya udah. Tapi aku udah ngamuk. Ya masa kita enggak jadi belanja dan nyampe tadi sini. Udah enggak dapet tahu, jelek udah dapet ini. Terus sekarang
bikin gamut lagi. Iya. Aku tuh gak mau, aku harus dicari pengganti ya. Iya, kan aku udah bilang nanti aku beli sanitizer. Enggak, kurang. Lu enak kan? Oh, aku tahu. Aku beliin Jasuke. Enggak mau, kemarin udah. Terus apa? Sate Taichan. Sushi Tei. Enggak, bosan. Kintan. Enggak, mau kurang. Kenapa? Seng aja yang request. Seng request, terus kita beli. Beli cat time di dalam. Murah banget. Aku memudahkan saya. Aku nawarin sate taichan, kintan, sushi teh. Dia minta chat time di dalam. Gara-gara haus. Yaudah, yuk masuk. Kita beli chat time supaya dia mood ya balik lagi. Oh ya, berarti kami di sama taichan. Yaudah guys, makasih udah nonton video sampai selesai. Kalau kalian suka, gue ngeprank merah, komen di bawah. Enggak mau. Enggak enak, mah. Sumpah. Aku pokoknya nanti mau cek handphone musuhnya. Komen di bawah. Kalian tim Ixora atau kalian tim Meira? Jadi ya komen aja di bawah tim Ixora atau tim Meira. Tim Ixora jangan sampai kalah sama tim Meira yang selalu terlalu mudah di prank. Hashtag Meira terlalu mudah di prank. Kalau Wayan adalah hashtag Wayan terlalu sulit untuk di prank. Oke? Komen aja di bawah dan jangan lupa buat subscribe channel Ixora. Turun ke bawah kalian subscribe karena subscribe itu gratis. Subscribe channel Meira di mana sayang? Sini. Subscribe channel Meira di situ dan follow Instagram kita di sini. Follow fashion brand kita di sini. Follow fashion brand kita di sini. Oke, dan ya udah gitu aja. Makasih udah nonton sampai selesai. Dadah. Iya, sumpah saya ngecek enggak akan ada apa-apa. Orang udah aku hapus. Enggak, sumpah enggak. Ah. Dah, bye guys. Don't you know baby, liquor and seed and save us all.